Dirimu menawan hatiku, ingin aku terbang bersamamu. I'm sorry for blaming you for Nur Fazilah atau Zizi Muhammad Tahil, 24 tahun dari Sempurna Sabah, antara calon pelajar Akademi Fantasia kali ini. By hurting you. Dapat je file AF, terus histeria. Dia dah mahu. Tawaran menyertai Akademi Fantasia musim ketujuh. Woi! Peserta yang gemarkan bidang kecantikan ini memang rokes habis sebenarnya. Dengan suara serak-serak basah, Zizi bersedia melalui proses transformasi. Sekarang kita akan masuk ke rumah Zizi. Okay, ini Dedi. Dedi, macam apa sih, Jok? Dedi, apa saja? Macam, aduh. Dapat tu, no. Saya kena masih putus, Jok. Yang tu? Boleh tak? Okey. Ya, masih okey. Ada yang satu lagi, belum balik dari UK. Yang satu kecil masih tempat anti sana. Dia sekolah. Ini ada Rizzi yang lelaki Rami. Tapi seling di sini. Untuk apa? Kami tahu Rami, untuk Akademi Fantasia. Nih, dia mau nangis. Zizi, semoga berjaya menuju puncak. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa. Semangat membara.
Bisa. Selamat tinggal dari Academy Fantasia. Jangan salahkan kami di atas keputusan Anda. Undian Anda menentukan segala-galanya. Anda yang telah mengundi mensia-siakan bakat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zizi ucapkan terima kasih pertama sekali bersyukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala kepada dia Zizi masih berada di sini sampai sampai sekarang ini kepada pengundi-pengundi semua yang sokong Zizi. Kita jumpa lagi di luar lah. Yang penting sokong Zizi ya. Boleh. Steady. No nangis-nangis ah. Terima kasih Zizi. Ucapan kepada semua peminat-peminat ni Zizi. Okey, ucapan Zizi, terima kasih kepada semua pengundi-pengundi yang menyokong Zizi selama berada di akademi dan Zizi harap anda semua akan menyokong Zizi sampai bila-bila Zizi menyanyi sampai tua, sampai beranak pinak, bercucu-cucu. Kamu sokonglah Zizi, sayang dengan Zizi, sebab Zizi sayang kamu semua.